Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi, Kama yuhibbu rabbuna wa yardo Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu ambad Sahabat muslim dan muslimah Rahimani wa rahimakumullah Insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan kembali Pembacaan kitab Syarhu Tafsiri Kalimat Tauhid Yang ditulis oleh Asyikh Profesor Doktor Soleh al Fauzan Hafizullahullah ta'ala Di halaman 34 Penulis matan kitab Tafsir Kalimat Tauhid Beliau mengutip sebuah ayat di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-67, qala Allahu ta'ala wa idza massakumud fil-bahri taduna illa iyyahu. Falamma najjaakum ilal-barri aqrattum wa kanal insanu kafura. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dan ketika bahaya itu telah menimpa kalian di lautan maka kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan. Kecuali hanya kepada Allah saja kalian meminta diselamatkan. Maka ketika kami menyelamatkan kalian ke daratan, kemudian kalian berpaling lagi, kalian berbuat syirik lagi. Dan manusia itu sangat kufur. Fakad zakarallahu anil kufari annahum iza masahumu duru taroku asadata wal masyayikho Allah SWT menyebutkan karakter kebiasaan orang-orang kafir dahulu orang-orang musyrik yang pernah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sesungguhnya mereka itu Ketika ada bahaya menimpa mereka, ketika mereka berada di atas perahu, di atas kapal laut, dan ada ombak yang sangat besar yang mengancam keselamatan nyawa mereka, mereka takut tenggelam, mereka meninggalkan asadata, As yaitu jamak dari Sayyid, mereka meninggalkan tuan-tuan walmasayhiha meninggalkan syekh-syekh falam yad'u ahadam minhum dan mereka tidak menyebut salah seorang dari mereka Satupun ketika mereka di hadapan mereka ada bahaya mengancam keselamatan jiwa mereka mereka hanya berdoa kepada Allah saja mereka tidak menyebut tidak meminta kepada sada dan meminta kepada masyaihi subihi. Mereka tidak beristighosah kepada tuan-tuan dan syekh-syekh mereka. Bal yukhlisuna syarikalah. Bahkan mereka memurnikan di dalam berdoa hanya kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Ketika mereka dalam keadaan cemas, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan sangat genting, Ya, mereka takut, tenggelam Mereka berdoa hanya kepada Allah Mereka memurnikan di dalam doanya Hanya kepada Allah saja wahda. Mereka meminta Mereka beristighosah Hanya kepada Allah Ini karakter orang-orang musyrik dahulu Jadi mereka itu bertauhid Ketika dalam keadaan Genting Ketika dalam keadaan bahaya faida jaa namun apabila mereka telah selamat, mereka kembali dalam keadaan aman, asroku mereka berbuat syirik lagi. Ya. Ini adalah karakter orang-orang musyrik dahulu. Jadi mereka itu berbuat syirik ketika dalam keadaan aman, mereka akan bertohid ketika dalam keadaan yang mencekam, ketika dalam keadaan bahaya kata beliau Syekh Muhammad At-Tamimi taala wa anta taru al musyrikin min ahli zamanina dan engkau akan menyaksikan orang-orang musyrik di zaman sekarang orang-orang musyrik di zaman now wala alla ba'dhum yad'ai annahu min ahli ilmi sebagian mereka mereka mengklaim mereka mengaku bagian dari ahlul ilmi bagian dari ulama wafihijuhdunwajtihadunwaibadatun mereka adalah orang-orang yang juhud yang menjauhi gemerlapnya dunia mereka hidup sederhana bersungguh-sungguh dan mereka banyak melakukan ibadah idzamassahumuddurru ketika bahaya menimpa mereka apa yang terjadi? Mereka beristighosah bukan kepada Allah, tetapi beristighosah kepada selain Allah. misli ma'rufin, qadir jailani, wa min misli wa Mereka beristighosah kepada orang-orang yang dianggap soleh, yaitu contohnya adalah ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jilani atau dari kalangan yang lebih mulia dari keduanya semisal Zaid bin al khattab dan Zubair. Wa ajala min ha'ula'i atau mereka beristighosah kepada selain Allah kepada orang-orang yang lebih mulia dari Zaid bin al khattab dan Zubair misli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yes. beristighosah kepada Rasulullah meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Rasulullah agar diselamatkan dari bahaya. Fa al hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang memiliki karakter seperti orang-orang musyrik di zaman di zaman sekarang. Ya, mereka berbuat syirik justru dalam keadaan berbahaya, dalam keadaan susah. Ya. Wa adamu Wa wal Wal Bahkan ada yang lebih parah dari mereka Beristigosa Kepada selain Allah Dikala situasi Yang berbahaya Termasuk Kesyirikan yang lebih parah dari kesyirikan Zaman dulu Yaitu meminta kepada orang-orang yang dianggap soleh baik itu dari kalangan para wali, ataupun dari kalangan sahabat nabi, atau beristigosa kepada Rasulullah. Ada yang lebih parah lagi dari kesyirikan yang mereka lakukan, yaitu mereka beristigosa bukan kepada orang-orang soleh, tetapi beristigosa kepada para togut, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang melampaui batas, misli samsana, Idrisa wa, wa yuqalu lahu Di antaranya para togut orang-orang kafir dan orang-orang yang melampaui batas yaitu yang bernama Samsan, Idris, Al Ashkor, Yusuf dan yang semisal mereka. Ini nama-nama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu Dan Allah yang maha suci dan maha tinggi Yang lebih tahu Walhamdulillahi awalan wa akhiran Segala puji hanya Milik Allah dari awal Sampai akhir Wa wasallama wa salama ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ajmain Amin Syekh Muhammad Mimi Menutup matan kitab tafsir kalimatut Tauhid Dengan mendoakan men Menyampaikan salawat Semoga Allah mensejahterakan dan memberikan keselamatan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarganya, kepada seluruh para sahabatnya, para sahabatnya. Semoga Allah Swt mengijabahi apa yang kita doakan. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Al Fauzan, Hafidzul Taala, masih di halaman 35. Siapa itu Ma'ruf? Ma'ruf nama lengkapnya adalah Ma'ruf huwa al huwa ma'rufu al karhi ya ma'ruf al karhi ini nama lengkapnya minal al aulia il ma'rufina fil Irak ya yaitu salah satu di antara para wali yang ada di negeri Irak ya buduhu al kuburiyun yang biasa disembah oleh orang-orang penyembah kubur wa Abdul Qadir Jilani siapa itu Abdul Qadir Jilani beliau adalah imamun beliau seorang imam min a'immatil hanabilatil kudamai di antara termasuk imam yang senior di kalangan madhab hambali bahwa imam menjalilun beliau termasuk imam yang imam besar imam yang terkenal kemuliaannya walakin lama wa akan tetapi ketika beliau telah wafat orang-orang kuburiyun meyakini beliau bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa mendatangkan bahaya. Inilah keyakinan orang-orang musyrik dari kalangan kuburiyun. Pabanu ala kubrihi, ya, mereka melakukan pelanggaran, yaitu mendirikan bangunan di atas kuburannya. Ya, padahal ini bertentangan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an yujas soso al kubru wa an yubna alaihi. Rasulullah melarang untuk menyemen, untuk memplester kuburan dan membangun, mendirikan bangunan di atasnya. Ya. Mereka melanggar sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Wasufiyatu dan sebagian orang-orang sufi yang ekstrim itahoduhu imaman. Mereka menganggap Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah imam lil mutasawwifati, imamnya kelompok tasawur, ashabi Toriki, torikoti, yaitu imamnya pengikut torikot yang yusamunahum al-khodariyat, yang disebut dengan torikoh Qodariyat. ya Apakah Syekh Abdul Qadjilani mengizinkan orang-orang yang berbuat seperti ini? Wahua bari'un. Beliau berlepas diri. Beliau tidak pernah mengajarkan. Tidak pernah menyuruh ya untuk membangun untuk mendirikan bangunan di atas kuburannya dan beliau juga tidak pernah ya menginginkan dianggap sebagai imamnya tasawuf ya imamnya thariqah qadariyah beliau berlepas diri dari mereka wa huwa bari'um minhum rahimahullahu semoga Allah merahmati beliau fa huwa ma'rufun bisolahi wal istiqamati wal ilmi wattaqi ya beliau seorang ulama yang dikenal Dikenal gigih dari dalam melakukan kebaikan, gigih di dalam melakukan perbaikan umat. Ya, beliau dikenal istiqomah di dalam ilmu dan ketakwaan. Karena min akabiri ashabi madhabi al Imam Ahmad. Ya, beliau dikenal sebagai pembesar, pembesar ya, madhab Imam Ahmad. Wallahu fihi mu'allafun ismuhu al Dan beliau memiliki karya yang cukup masyur memiliki karya yang dikenal yaitu al ya, kitab al -Gunyah. Kemudian penulis matan menyebutkan Zaid ibnul Khattab siapa? Beliau adalah Sahabi Jalilun. Beliau adalah Sahabat Nabi yang mulia. Wahyu Ahu Umar ibni Khattab. Ahu Umar ibni Khattab. Itu Zaid bin bin Khattab, saudaranya Umar bin Khattab. Rodiyal Anhumah. Semoga Allah meridhai keduanya wa qutila fil yamamah wa kubira fiha wa kana alaihi kubbatun ya Jaid bin Al-Khattab beliau gugur di dalam peperangan yaitu di di Yamamah ya. melawan Musailamah Al-Kadzab beliau dikuburkan di daerah Yamamah dan di atas makamnya didirikan kubah oleh orang-orang kuburiyun falamma jaa asy Muhammadu rahimahullah dan ketika Syekh Muhammad bin Abdul menyebarkan dakwah tohid, menegakkan dakwah tohid, hadama hadhil kubata. Kemudian beliau menghancurkan kubah yang berdiri di atas kuburan sahabat yang mulia Zaid ibn Khattab. Walam takum ilal an dan kubah itu roboh sampai sekarang, tidak pernah didirikan kembali. Walhamdulillah kita mengucapkan syukur. Alhamdulillah. walam insya Allah dan atas izin Allah, tidak akan didirikan lagi kubah yang ada di kuburannya, karena ini banyak menyesatkan manu, manusia, banyak mengajak manusia berlebih-lebihan, ya, di dalam mengagungkan kuburan seorang sahabat yang mulia Zaid bin al khattab Kemudian selanjutnya di halaman 36, Sese Al-Fauzan mengungkapkan siapa itu Zubair, Zubair nama lengkapnya. Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, beliau juga seorang sahabat Nabi. Radiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Hawariyu Rasulillah. Beliau adalah teman setia. Rasulullah. SAW. Ya. Kemana saja. Senantiasa. ya Menemani Rasulullah. Menemani perjuangan beliau. Wa <hawla> ha'ulai al-awliya'u wa sahabatu ya'buduhum al-kuburiyun. Yang disebutkan oleh penulis penulis matan Ma'ruf, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, uh, Jaid uh, Ibnu Khattab dan Zubair bin Awam. Mereka adalah para wali, mereka adalah uh, para sahabat yang disembah oleh orang-orang kuburiyun. Walakinahum lam yaktafu bi ibadatihim. Akan tetapi orang-orang kuburiyun mereka masih tidak puas, ya, tidak puas beristighosah, berdoa, meminta, Ya syafaat meminta uh, dijauhkan dari bahaya ketika ditimpa suatu ancaman ya, mereka tidak puas dengan sesembahan sesembahan selain Allah dari kalangan para wali dari kalangan sahabat tidak puas meminta kepada Rasul bal abadu al bahkan lebih parah lagi mereka menyembah para toghut wal kafarota menyembah orang-orang kafir wal mardata menyembah orang-orang yang melampaui batas minas saharati wal kahanati ya dari kalangan tukang sihir dan dukun wal dari kalangan orang-orang yang menghalalkan apa yang telah Allah haramkan wal ya mereka menyembah kelompok hululiyin yaitu orang-orang yang berkeyakinan Allah bersatu dengan makhluknya. Alladhi Mereka berpendapat, mereka berkeyakinan orang-orang ibahiyin hululiyin ya mereka itu adalah orang-orang yang telah meninggalkan perintah-perintah Allah ya, mereka tidak melakukan apa yang Allah perintahkan mereka meninggalkan larangan Allah ya mereka banyak melakukan larangan-larangan ya mereka tidak menjauhi larangan ya mereka melakukan larangan-larangan Allah ya mereka mengatakan ya kelompok ibahin orang-orang ibahin yang mereka sembah kelompok uluhuli uluhululiyin ya sesembahan orang-orang kubriun dianggap mereka itu adalah orang yang dekat dari Allah walaih sabi hajatin <tutup> lil awamiri wan nawahi orang-orang yang seperti itu tidak perlu lagi kepada perintah dan larangan wa inna mahiya lil awami ya jadi ibahiyin dan hulu hululiyin itu orang-orang yang berkeyakinan bahwa mereka itu tidak butuh lagi diperintah dan dilarang. Perintah dan larangan itu hanya untuk orang awam saja. Ya, untuk ini tidak benar. Ya, Nabi saja yang sudah yang sudah jelas ya, dijamin surganya. Rasulullah senantiasa melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, haji sampai beliau wafat. Demikian juga beliau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Rasulullah tidak melakukan maksiat. Ya. Tentu ini adalah orang-orang yang menyimpang. Ya. Menyimpang dari syariat. Ya. Mereka menganggap bahwasanya perintah dan larangan itu hanya berlaku untuk orang awam saja. Ya. Maka ini tentunya adalah pelecehan. Ya. Rasulullah SAW, ya, beliau orang yang alim. Beliau masih melaksanakan perintah Allah sampai wafat beliau senantiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang. Amahuwa ya. Mereka orang-orang ibahiyin, -orang hululiyin, berpendapat bahwa mereka itu telah sampai kepada Allah. Mereka tidak butuh, ya tidak butuh ya adanya perintah dan larangan sedikit pun. Kemudian penulis Matan menyebutkan Samson, Idris, dan Yusuf. Ini adalah togut-togut ya haula gitu yang pernah ada di daerah riyad dahulu qabla zuhuri dakwati syekh sebelum munculnya dakwah syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, para togut ini ya ada ya falamma syekh ketika syekh datang mengobarkan panji tauhid mendakwahkan tauhid waqama bil jihad sabilillah ya, kemudian beliau menegakkan jihad di jalan Allah wastaulal muslimuna ala riyad kemudian kaum muslimin telah menguasai daerah riyad azalu hadhil wasaniyat ya azalu ya hadhi wasaniyat ya mereka me, me, apa namanya menghancurkan ya sesembahan-sembahan yaitu Syamsan Idris dan Yusuf ya wa min alhamdulillah ya. Dan di Jajira Arab Khususnya di negeri Saudi Arabia Alhamdulillah sampai hari ini Tidak ada lagi kuburan yang dikeramatkan Tidak ada lagi Kuburan yang di atasnya Terdapat bangunan ya. Dan inilah Buah dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Hab Bisa dirasakan sampai sekarang ya. Dan tentunya Kita sebagai seorang muslim Setelah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW melarang untuk mendirikan bangunan di atas makam, untuk menyemen apalagi memberi keramik ya, maka tentunya ketika kita sudah tahu maka apabila kita nanti mati ya, demikian juga orang tua kita mati, maka hendaklah berpesan dari sekarang kepada anak-anak kita agar kuburan itu dibuat sesederhana, sesederhana mungkin. Yang penting bisa diketahui identitasnya. Jangan kemudian dikasih semen jangan dikasih keramik, cukup dengan penanda saja. Baik itu ya batu atau potongan cor-coran atau yang lainnya. Ya, sehingga tidak masuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Inilah akhir dari pembacaan kitab ya tafsir kalimatul tauhid. Ya, Mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dan mohon maaf atas segala kekurangannya kita akhiri subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh